dipusatkan di salah satu hotel di Kota Blitar, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Blitar menggelar sosialisasi pengawasan pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD tahun 2019. Acara yang digelar pada Selasa 23 Oktober 2018 ini difokuskan pada netralitas aparatur sipil negara atau ASN dalam pemilu dan pilkada. Pemirsa, sebagai upaya agar para aparatur sipil negara di lingkup Pemkot Blitar bersikap netral dalam pemilu maupun pilkada, Badan Pengawas Pemilihan Pemilu Bawaslu Kota Blitar menggelar sosialisasi pengawasan pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD tahun 2019 pada Selasa 23 Oktober yang lalu. Kemudian seperti apakah berlangsungnya kegiatan sosialisasi tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sosialisasi pengawasan pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD tahun 2019 ini didukung penuh oleh seluruh peserta terutama dari para aparatur sipil negara. Karena sosialisasi ini merupakan bentuk informasi sekaligus bersifat preventif bagi setiap anggota ASN. Tampak hadir dalam sosialisasi kali ini adalah Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Muhammad Amin, Ketua Bawaslu Kota Blitar Bambang Arintoko, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Kota Blitar Suyoto. Selain itu, juga dihadiri oleh perwakilan OPD, kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Blitar, serta perwakilan dari masing-masing partai peserta pemilu. Bambang Arintoko, Ketua Bawaslu Kota Blitar dalam sambutannya mengatakan, tindak lanjut dari sosialisasi netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada ini adalah akan dilakukannya penandatanganan MOU agar ada kesepakatan antara ASN untuk bersikap netral. Dalam hal ini, Bawaslu Kota Blitar akan melibatkan seluruh kecamatan hingga dengan pengawas kelurahan. Ini nanti juga akan dasar-dasar hukumnya juga apa, sampai dengan kemudian peraturan menteri dan sebagainya, bahkan sampai dengan ada KASN. Jadi nanti akan dijabarkan, kemudian juga nanti akan mungkin nanti ada acara yang lain, artinya itu bisa jadi nanti pertanyaan atau mungkin juga apa-apa yang akan disampaikan oleh para undangan. Kemudian untuk tindak lanjut dari pengawasan ini, artinya netralitas dari ASN ini adalah tindak lanjutnya nanti setelah ini kami akan mengadakan MOU untuk netralitas dari ASN. Sehingga nanti ini akan berujung, artinya tidak hanya sampai di sini saja bahwa kita hanya menghadiri rapat ini atau sosialisasi ini, akan tetapi nanti juga ada waktu di sana bagaimana ketika itu kemudian dari ASN ini sendiri juga dengan kami ini ada sebuah kesepakatan untuk berperilaku juga untuk selanjutnya itu netralitas. Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Muhammad Amin mengatakan, Bawaslu akan mengawasi ketat aparatur sipil negara dan pengawasan terhadap TPS untuk konsentrasi pada setiap tahapan-tahapan pemilu. Hal ini untuk menjaga agar tidak ada keterlibatan aparatur sipil negara dengan partai politik, terutama dalam masalah kampanye. Di forum ini dan di tempat ini jatuh pada kegiatan yang melibatkan seluruh pihak, terutama pada
rekan-rekan ASN, yang mana pengawasan atau sosialisasi pengawasan kali ini dititikberatkan kepada netralitas ASN. Keberadaannya resmi dan jumlahnya tidak sedikit, dan perannya di masyarakat juga sudah tidak dilakukan lagi. Ada banyak kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan oleh ASN. Untuk itu, terkait dengan pelaksanaan pemilu 2019, diharapkan agar keputusan apapun, kebijakan apapun, sikap apapun dari aparatur sipil negara menunjukkan sikap netralitas, tidak memihak kepada salah satu peserta pemilu, baik itu dari partai politik, dari calon presiden maupun presiden, maupun calon DPD RI di wilayah Jawa Timur. Ketua Bawaslu Kota Blitar Bambang Arintoko menegaskan, sosialisasi pengawasan yang fokus pada netralitas ASN ini, tindak lanjutnya adalah penandatanganan MOU atau nota kesepakatan. Hal itu sudah diajukan kepada pemerintah Kota Blitar dan sudah dibuat draft. Sehingga diharapkan dengan adanya keterikatan atau kesepakatan, ASN benar-benar bersikap netral. Ini merupakan sebuah kegiatan di mana sebetulnya adalah pengawasan. Divisi untuk pengawasannya, tapi untuk semuanya. Artinya adalah ketika ini ada pengawasan untuk fokusnya kepada aparatur negara, artinya aparatur sipil negara, ini adalah pencegahan arahnya ke sana, kemudian juga nanti tindak lanjutnya adalah ini ada MOU, seperti itu. Ini ada tindak lanjut MOU, nanti kami juga akan, sudah kami buatkan draft, kemudian kami juga akan ajukan kepada pemerintah kota. Sehingga di sana nanti tidak hanya ketika ada sosialisasi ini kita ingat, tapi kemudian kita juga sudah ada satu ikatan bahwa ini kita pernah melakukan hal ini, kemudian tindak lanjutnya adalah berupa MOU, seperti itu. Ini tadi temanya khusus untuk ASN, Pak, ya? Netralitas. Betul, ya, netralitas, ASN, iya.